kalau di luar negeri ya, ini tantangan nih. Lu bisa nggak minum ini just one shot gitu ya, one shot. Gua bakalan buktiin bahwa Bang Scott adalah, adalah pria sejati. Sari wangi is the best teh. Gue pengen nanya kepada kalian, kalau misalkan di rumah kalian itu, kalian termasuk penikmat teh aliansi mana? Teh cap bango, teh cap bango makanya kecap. Teh sari wangi kah? Teh bendera kah? Teh tongji kah? Atau apa tuh yang early grey British black tea kah gitu ya? Terus dalam kolom komentar. Bang, sorry bang, gue mah nggak minum teh bang, gue masih bocil bang, gue mah minumnya granita sama es pop es bang. Udahlah bapak lu udah minum teh apa dah, buset dah. Tetapi beneran buat kalian yang suka teh ataupun es teh, tulis dalam kolom komentar teh merek mana yang paling enak dan sebutin alasannya ya. Sebutin alasannya kenapa teh itu enak. Tapi sih biasanya teh yang paling enak itu ada satu gitu, teh warteg. Ada beberapa warteg yang tehnya tuh enak banget, gua gak ngerti lagi dah. Daripada teh bikin sendiri anyep-anyep bau ketek anjay. Yuk kita ngapain? Lihat meme manjir. Happy birthday Onii-chan. First meme stay halal Aki katanya ya. Ketika alam semesta mau... Anjir, diblok sama Khalid. Gue baru pengen bilang ketika alam semesta membantu Anda. Gagal. Opening yang bagus, Dr. QWERTY langsung bagi roll dah. Next meme dari Hacker Anonymous Yim. Namanya bagus anjir. Apaan tuh? Apa sih? Semakin lama semakin tersesat. Aku tersesat dalam ketidaktahuan yang hakiki. Ada testernya anjir, beta tester kata si Gecko. Gecko itu kadal, kadal cicak gitu kan. Asin, gak tambahin garam dikit dong bos. Next meme apa nih? Ya ini tapi gak termasuk Rickroll ya, kayak gitu ya, gak termasuk. Gua membutuhkan Rickroll yang cerdas. Next meme, kenapa bang? Good question, kenapa ya? Ngebug anjir, tiba-tiba teleport kesini, jalannya hilang. Sen banget tuh bocil, cara katanya gimana? Tuh bapak-bapak malah gini lagi. Kayak, bukannya bantu pak. Kasian bet bocah. Master Pen. Bahasa planet mana ini? Terlalu cerdas untuk primata purba macam saya. Saya di sini hanya ingin ngeliatin meme cringe, bukan berpikir. Otak saya sudah saya taruh kulkas. Next meme. Ayo nih napa? Anti air nih bos. Xiaomi tuh ya, emang Xiaomi ada anti air ya? Anjay. Woi, keren juga bos. Cicilan belum selesai, masih ada 6 bulan lagi. Rest in pieces-pieces, anjir. Sama sih kayak HP gua. Ini sama banget.
Ini sama banget sih kayak ini sama banget kayak HP gue, karena gue orangnya teledor ya. Ya ini adalah HP gue, Note 10 yang anti air. Ini anti air juga. Gue orangnya sombong gitu ya. Kalau misalkan berenang atau apa, selalu gue kayak mau foto-foto nggak di kolam renang gitu ya. Nih HP anti air, HP anti air gitu ya. Karena emang marketingnya gitu ya. Emang seri Note ini emang tahan air sampai kedalaman berapa gitu. Cuman ada satu faktor yang tidak gue perhitungkan sekuat Landers, yaitu handphone ini anti air kalau misalkan handphonenya tidak ada kerusakan. Tetapi gue sebagai anggota PHB gitu ya, pengguna handphone barbar. Handphone gue sebenarnya udah retak gitu nih liatnya ya. Ya jadi ini ada retak di sini, di ujung sini dan di sini gitu kan. Yang suatu ketika gue bawa untuk berenang dan buat foto gitu ya, gue masukin foto dari air ke atas gitu biar keren-keren. Dan ternyata ketika gue foto, kok HP gue freak out, layarnya jadi enjeret-enjeret gitu. Dan ternyata Scotlanders airnya masuk dari retakan ini, Syaul. Jadi itu dia, buat kalian yang tidak tahu, setiap orang yang membeli handphone yang ada fitur anti airnya, mereka bakalan melewati tahap kenoraan tersebut dia. Handphone dicelup-celupin lah, emang bodoh gitu, bodoh. Next meme, tahukah kamu pakai O dong? Kamu saat dilanda gelombang panas, pihak kebun binatang di luar negeri biasanya memberi makan para singa dan harimau dengan balok es terbuat dari darah yang dimakan bloodsicles. Jadi seperti popsicles, es loli, kesukaannya mangkum, tapi dari darah. Oh, so cute. Singa setelah makan es, aku akan menemukan es krim legendaris dan melawan Shadow Master. Itu seru banget ya. Gue waktu bocil doyan banget nontonin dia. Sampai gue beli berapa es krim tuh, 5 ya? Beli 5 atau 6? Gratis dapat 1 CD. My God, bikin gue comeback. Kok comeback? Flashback? Comeback mah Mobile Legends Bang Bang, stupid. Fai, gak pernah download Bensin Impact. Udah sih, gue juga. Next meme, cerita Ajit robos SD ambruk di Cianjur demi selamatkan foto kak. Diedit ini kau real kaget ya. Next meme, Awak. Sebenarnya saya dah lama suka Awak. Maaf, saya dah ada boyfriend. Oh, Malaysia ini, bahasa Malaysia. Maaf, saya dah ada boyfriend. Boyfriend saya tengah sakit kanker, tinggal 2 bulan aja. Tolong jangan message saya. Oh maaf, saya tidak tahu tentang itu pasal tuh. Udah mati ke. Oportunis anjir. Tidak download TikTok dan main ML. Nah jadi template WM lagi ya. Next meme, Blusai. Wancir. Dragon Knight level 29. Ngapain dia di dungeon level rendah? Oh my god, sampai kenil lagi. Melord anjay. Best. Tunggu. Ya ampun, first kiss-nya dicuri dong. Asik banget punya teman kayak gitu ya. Walaupun sepatunya itu masih sepatu Converse yang harganya 50 ribuan, cuman keren banget atasnya. Pengen banget gue pas nikahan, kenapa gak ada yang datang kayak gitu ya. Next meme, main game online lawan bapak-bapak, EZPZ. Main bola lawan bapak-bapak, EZPZ. Main catur lawan bapak-bapak, meninggal kita. Olahraga bapak-bapak, apalagi bapak-bapak pos ronda tuh ya. Hati-hati aja loh. Dia udah mesen Samsu sama kopi, abis lu udah. Next meme, tepat hari ini 18 Februari, Kaori Miyazoni melakukan operasi dan mengalami gagal operasi. Terus gue harus bilang wow gitu, kagak peduli. Gue kagak peduli. Mangkum kamu, aduh ngapain lu nangis anjir. Emang kenapa sih ceritanya, kasih tahu gue lah. Gitu. Udah cepet mati. Next meme. Apa nih? Ketika lo kebanyakan makan sop kelelawar. Next meme, kenapa nih? Yoi, Gak boleh liatin YouTube. Gak boleh liatin YouTube. Gak boleh liatin YouTube.
tragedi guys. Next, Wim dikira daging rendang pasti ternyata jahe. Emang jahe? Kalau di Padang biasanya lengkuas anjir yang kayak gitu. Warnanya coklat sama nyebelin. Next, meme esom yang Miss Tuan Gergaji. Nah, biasa. Yang ini apa, monster di laboratorium mulai takut. Yang ini apa nih? Yang di mana nih? Gue lupa nih. Yang di bawah tuh, yang di lab ya, yang di pulau ketiga tuh yang harus dibekuin baru ditembak. Mulai lumayan takut ya, itu nyebelin banget. Yang ini, iya ini lebih serem lagi sih. Kalau ini yang kalau nggak salah di dalam kontainer ya, yang kita harus nembak-nembakin apa titik-titiknya itu tuh. Tapi kalau menurut gue kenapa ini yang paling serem menurut dia, karena claustrophobic, kita nggak tahu dia bakal nyerang dari mana dan tempatnya kayak labirin, itu yang membuat itu serem anjir. Next meme, ada yang salah tidak di video ini? Oh top, dia menyetir ke isekai guys. Next meme. Mana ada yang ngedapin cowo, sumpah. Itu lagunya apaan sih ini, gak jelas, sumpah. Tuh ya, denger ya. Ya kali gua nyanyi, cowo. Ano, gua bukan wibu. Jadi gua biarkan editor wibu gua yang jelasin, buru jelasin. Sip. Next meme, cewek atau cowok ketika dia bersin. Bapak-bapak ketika dia bersin. Saung pereser kampung para gerata. Sama kayak wak gua tuh kalau bersin ya. Entah disengaja nih apa udah kebiasaan. Dia kalau setiap lagi ada kumpul keluar ya, setiap bersin kayak yahoo. Kayak gitu bersinnya anjir. Sehat-sehat wak. Dia sudah menua bang. Please baca. Apa nih? No, oh dia, oh ini. Never gonna give you up. Aduh sedih guys, oh my god. Next meme, facecam baru. Itu lo CCTV toko mana yang lu colong? Tong. Udah gitu saya triknya sedih banget lagi. Mudah-mudahan lu bisa upgrade trik lebih baru dah, kasihan anjay. Next meme. Gua tahu pasti lu kalau buka tisu nih kayak gini nih, dibuka belakang-belakangin akhirnya malah sobek sampai sini. Gua kasih tahu cara mudah 1 detik buka tisu yang rapi. Oke, gua taruh tempat datar, gua taruh di mana pun ya. Iya. Yeah. Gua tinggal tepuk. Jadi ini rapi hasilnya. Beres kan? Nah, enggak apa banget ya. 1 detik. Lu coba, ini satisfying banget. Thanks God. Kita masih ada tisu ga? 5 minutes later. Yaelah, kagak ada guys. Tisunya udah gue buka semua tuh. Gak tau. Udah gue pakai cara yang kretek-kretek gitu guys, yang gini guys. Hasilnya gak rapi guys. Sia-sia aku hidup selama 20 tahun lebih. Tidak tahu cara buka tisu yang baik dan benar. Next meme, kok kucing di Upin Ipin gak pernah kelihatan lagi ya? Dark joke banget anjir. Next memes, ketika seseorang mencintaiku lagi ngegalau. Sopi COD, Sopi COD. Dek, buat kalian yang masih belum make YouTube Premium guys, jangan lupa pakai Proto Premium dengan menggunakan kode kreator Bang Scott. Jai. Collab. Next memes. Naik level. Lucu banget anjir. Tika real life pakai grafik FF guys. Aduh, kan. Kamu ngapain di sini? Bapak lagi kerja. Bapak lagi liatin meme screen sini kerja, nak. Ya elah. Kamu ngapain di sini? Mau main sama Popski? Ya ampun, guys. Ya elah, gua lagi asik-asik liat meme cringe, guys. Bocil, guys. Sepertinya itu ada kayak tanda nih sama Neng Scott. Jagain anak lu, woi bapak kagak guna kerjanya liatin meme-meme cringe. Jadi ya. Iya lagi. But ya, tetapi sepertinya itu dulu untuk meme-meme keren episode kali ini. Sudah seperti biasa, jangan lupa untuk bergabung grup Discord ya. Udah nyaris 13.000 ya. Udah mau 13.000 anggotanya. Dan seperti biasa, buat kalian berkesempatan yang ikutan di sana dan aktif mendapatkan ide. Mau nggak deh?
berkesempatan mendapatkan HP Brother. Luar biasa banget ya, memes atau lihat memes dapat HP. Jadi mau HP, Dek? Buat main FF ya dia. Jadi seperti itu dia dulu sebelum Baskot bakalan menjaga Oci dulu ya. Kalau misalkan gak suka jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Baskot lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa deh meme keren selanjutnya. Bye bye.